Apa yang menarik tentang monolog daripada Butterfingers ni kan? Dia dah ada 3 album, Jejak Tanah, Jangan Puja Sampai Kecewa dan latest kalau tak silap Perang Halimunan, kalau tak silap. Itulah. So korang boleh check dekat Shopee diorang. Diorang ada Shopee, penerbitan Pancasona kot kalau tak silap, kalau korang nak dapatkan album-album diorang kan. So monolog ni bukan monolog seorang je. Bukan log seorang je. Ada ada Bakri, ada Loco. So sebab aku tengok setup untuk monolog untuk gig of the record dekat The Paddock hari tu baru-baru ni, diorang punya setup sangat complicated lah. Tapi bagi aku monolog memang seorang yang sangat professionist lah. Dia nak satu sound yang betul-betul menepati cita rasa dia supaya audience memang dapat dengar lah sound-sound yang experimental. Dan lagu dia pun panjang-panjang, 6 minit. Kita nampak kesinambungan ni daripada album Butterfingers kembali lah. Itu pun kalau korang perasan, lagu-lagu dia pun dah ada banyak bunyi experimental kan. Jadi bila dah masuk ke fasa monolog tu, bagi aku dia cukup menginjalkan lah kan, katalog kan, dia menginjalkan benda tu. Jadi ada juga yang tak boleh nak hadam lagu-lagu log ni kan, especially bila sound-sound dia sangat experimental, ada bermacam-macam bunyi. And bila set up drum pun, kalau korang tengok live show orang ada dua drummer, Bakri Loco. Dia permainan dia kat situ, untuk set up dia pun, peralatan untuk music dia pun, untuk performance pun dah banyak. Jadi set up dia tu memakan masa. Jadi bila dia perform 6 minit, ada lagu yang terpaksa dia cut jadi 4 minit untuk live show lah. Jadi bagi aku log yang jarang-jarang muncul. Aku rasa dia untuk tahun 2022 dia muncul 2 kali show, iaitu dekat Kuantan sesi bertemu orang dan juga off the record dekat The Paddock lah. Monolog memang jarang muncul lah kat public, maksudnya show dia tu jarang lah. Mungkin sebab setup dia terlampau perfectionist tu kan, tu membuatkan orang tak tahu nak bayar dia macam mana ke kan. Itu mungkin lah dia punya sebab dia. Tapi bagi aku sendiri, untuk dapatkan setup macam tu, dia sangat berbaloi lah untuk audience, pendengar dengar sendiri secara live kan. Sebab bila dengar dalam Spotify ke, dengar dalam YouTube ke, dengar dalam phone ke apa ke, berbeza dengan live. Sebab live tu kita nampak sih macam mana log mainkan gitar, macam mana Bakri ketuk drum, Loco ketuk drum, dan Loco pun ada nyanyi sikit-sikit kan. Jadi antara lagu yang favourite aku, selagi ada waktu, Jika Aku Seorang Robot, Bandang Kota Raya, Ringgit kan. Penulisan untuk monolog sendiri dah nampak puitis kan, dengan bunyi eksperimental kan. Dia menggunakan satu-satu ayat yang bahasa baku, bahasa Melayu lama. Jadi aku rasa lirik-lirik yang puitis tu korang boleh fahami lah sebelum korang dengar lagu dia. Bagi aku rugi kalau audience Malaysia belum lagi menerima lagu-lagu yang bersifat eksperimental macam ni, yang dah terkehadapan. Sebab tak silap aku, lagu-lagu dia pun sebenarnya dah kehadapan dah kan, sewaktu apa, Jejak Tanah kan. So korang kena dengar. Tapi untuk pilihan aku sendiri, selagi ada waktu lah, sebab dia menceritakan tentang ketuhanan yang mana korang boleh related dengan diri korang, yang lagu tu sebenarnya bersifat dekat dengan diri kita, lagu-lagu yang bersifat rakyat. Itulah monolog.